amator pecah menjadi Jakarta STIN BIN merupakan tim voli putra baru yang akan meramaikan persaingan Proliga 2023 meski baru, Jakarta STIN BIN punya deretan pemain berpengalaman seperti Dimas Saputra hingga Farhan Halim. Jakarta STIN BIN adalah tim voli putra baru yang akan ikut Proliga 2023. Kehadirannya terbilang mengejutkan karena baru diketahui halayak pada pertengahan Desember tahun 2020. Pada tanggal 4 Desember tahun 2022, PORBIN sejatinya sudah memperkenalkan dua tim voli yang bakal jadi peserta Proliga 2023, yakni Surabaya BIN Samator Putra dan Jakarta BIN Putri. Akan tetapi, rencana itu berubah jelang pendaftaran pemain awal pada tanggal 14 Desember tahun 2022 lalu, di mana Jakarta STIN BIN sudah berpisah dengan Surabaya BIN Samator. STIN BIN kemungkinan akan diisi pemain-pemain yang berlaga pada kompetisi Livoli 2022, seperti Farhan Halim, Dimas Saputra, Bintang Saputra, Cep Indra Agustin, Jason Nathanael Kilanta, hingga M. Fikri Mustafa. Sesuai ketentuan, seluruh tim kontestan Proliga 2023 dapat mendaftarkan 18 pemain, maksimal 2 pemain asing, untuk mengarungi kompetisi. 2023 rencananya akan dibuka di Gor Sabilulungan Jalak Harupat, Bandung pada tanggal 5 Januari mendatang. Sayang, Jakarta tidak dipilih menjadi tuan rumah meski ada sekitar 5 tim peserta dari ibu kota yang berlaga pada kompetisi kasta tertinggi voli di Indonesia.